formulir PIB baru per 20/BC/2016, perubahan ketiga dari P22/BC/2009. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang pemberitahuan pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P22/BC/2009 tentang pemberitahuan pabean impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Per 20/BC/2016. Perubahan pada header PIB yaitu 1. PIB penyelesaian hilang. Tidak ada double PIB, penangguhan dan impor sementara diselesaikan dengan skep pembebasan atau pencairan jaminan. 2. Jenis impor, reimpor, dan fur islak hilang. Reimpor dan fur islak merupakan jenis impor untuk dipakai, juga merupakan fasilitas yang dimasukkan di detail barang. 3. Tambahan jenis impor, gabungan impor untuk dipakai, dan impor sementara. Dalam beberapa kasus terdapat barang impor sementara yang datang dalam satu dokumen dengan barang impor untuk dipakai. Penambahan data penjual untuk validitas data apabila terdapat perbedaan antara pihak pengirim barang dan penjual barang. Pengirim yaitu pengirim barang di luar daerah pabean atau sebagai shipper di dokumen pengangkutan, PL, RWBL, dan lain-lain. Penjual yaitu pihak yang bertransaksi dengan importir atau pemilik. Penjual dalam invoice atau jika pengirim sama dengan penjual, diisi sama dengan pengirim. Perbedaan kolom importir. 1. Identitas importir. Diisi dengan pilihan NPWP atau KTP atau paspor atau lainnya. Apabila NPWP terdapat dua kolom isian NPWP yang tersedia, kolom NPWP yang kedua diisi apabila perusahaan melakukan pemusatan pelaporan PPN. 2. Status importir. Diisi pilihan AEO, MITA, atau lainnya. Status akan divalidasi oleh SKP atau pejabat. AEO atau MITA akan mendapatkan fasilitas atau prosedur khusus yang diberikan atas PIB yang diajukan. 3. APU atau APP importir. Dicoret salah satu sesuai dengan jenis API yang dimiliki importir, atau diisi dengan nomor APU atau APP. Perubahan pada kolom 16 dan 17. 16. Kolom transaksi perdagangan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen yang digunakan dalam transaksi perdagangan barang impor. Jenis transaksi disampaikan dengan menggunakan kode transaksi yang disediakan. Dalam hal transaksi menggunakan lebih dari satu metode perdagangan atau cara pembayaran, kolom diisi dengan transaksi perdagangan atau cara pembayaran lainnya. Perubahan kolom nilai pabean. Diisi pada kolom yang disediakan dengan Incoterm yang digunakan dan nilai barang dalam mata uang sesuai kolom 21 yang tercantum dalam invoice. Dalam hal terdapat nilai yang seharusnya dimasukkan dalam nilai barang impor, namun pada saat impor belum dapat ditentukan nilainya dan importir melakukan voluntary declaration sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean. Importir mencantumkan keterangan VD pada kolom yang disediakan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai pabean barang impor dengan Incoterm CIF dalam valuta sesuai kolom 21 dan rupiah. Perubahan kolom detail barang, fasilitas dan nomor urut. Diisi dengan jenis fasilitas dan nomor urut dokumennya. Jika tidak ada fasilitas, diisi tanpa fasilitas. Persyaratan dan nomor urut. Diisi dengan jenis kewajiban lartas atas barang dan nomor urut dokumen pemenuhannya. Jika tidak wajib lartas, maka diisi bukan lartas. Nilai pabean. Diisi dengan jumlah nilai pabean barang. Jenis. Diisi dengan jenis transaksi yang diberitahukan. Nilai yang ditambahkan, yaitu perkiraan jumlah nilai yang belum dapat ditentukan. Jatuh tempo merupakan waktu nilai yang ditambahkan dapat ditentukan. Perubahan jenis penyelesaian pungutan negara yaitu 1. Penambahan kolom biaya masuk tambahan atau BMT untuk BMADS, BMIS, BMTPS, dan atau BMP. 2. Penambahan kolom biaya masuk kita yang diisi untuk pengguna fasilitas kita yang mendapat pengembalian untuk BM yang dibebaskan tetap masuk kolom BM dibebaskan. 3. Kolom ditangguhkan menjadi ditunda, sesuai dengan istilah undang-undang dan PMK penundaan biaya masuk. 4. Penambahan kolom tidak dipungut, misalnya untuk fasilitas cukai dan perpajakan. 5. Penambahan kolom telah dilunasi, misalnya cukai dengan pelekatan pita cukai. Perubahan pernyataan importir atau PPJK. Pernyataan A. Kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam PIB, keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan PIB, pernyataan yang mengikat pemberitahu bahwa data dalam PIB dan dokumen dasar pembuatannya sah dan benar.
Pernyataan B. Pernyataan bersedia menyiapkan barang untuk diperiksa pada waktunya. Menguasakan kepada TPS untuk menyaksikan pemeriksaan apabila tidak dapat menyiapkan barang pada waktunya. Mengakomodasi PMK 225/PMK.04/2015 dan Perdirjen Per12/BC/2016 untuk pemeriksaan fisik. Perubahan lembar lanjutan yaitu nomor urut digunakan sebagai tanda pemenuhan fasilitas dan lartas, dan dokumen pemenuhan dapat dilampirkan atau tidak. Perubahan lembar lanjutan untuk barang kena cukai yaitu 32A, spesifikasi wajib barang kena cukai, HT atau MMA atau EA, SKT atau SKM atau SPM, golongan A, B atau C, merek barang kena cukai, 34A, pungutan cukai dan PPN barang kena cukai, spesifik atau ad valorem, 35A, penjualan eceran barang kena cukai, 35B, pita cukai,